Baziumardi Azra menjadi orang Indonesia pertama yang menerima gelar Commander of the Order of British Empire atau CBE dari Kerajaan Inggris pada tahun 2010. Penghargaan ini diberikan karena Baziumardi dinilai berjasa dan memberikan kontribusi penting dalam membangun hubungan baik antara agama di tingkat internasional, khususnya antara Indonesia dengan Inggris. Dengan gelar itu, Baziumardi berhak mencantumkan Sir di depan dan CBE di belakang namanya. Bagi Azra, hal ini merupakan pengakuan yang luar biasa untuk Indonesia. Gelar tersebut biasanya hanya diberikan kepada warga Inggris atau warga negara persemakmuran bekas jajahan Inggris. Gelar CBE diberikan kepada individu yang memiliki peran penting di tingkat nasional maupun peran utama pada tingkat regional. Selain itu, kehormatan ini juga dianugerahkan untuk kontribusi luar biasa dan inovatif di bidang apapun, serta dikhususkan bagi individu yang membawa dampak positif pada pekerjaan mereka. Cendekiawan Muslim Baziumardi Azra meninggal dunia pada usia 67 tahun di Malaysia pada Minggu 18 September 2022. Mantan Rektor UIN Jakarta tersebut dilaporkan mengalami serangan jantung di pesawat saat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Malaysia. Ketua Dewan Pers tersebut meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif karena serangan jantung di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia. Thank you.